Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tentang encoder Dimana sebelumnya saya sudah Menjelaskan tentang Tentang multiplexer Demultiplexer, decoder Dan sekarang adalah Encoder Nah lanjut Ini encoder Nah apa itu encoder? Encoder adalah rangkaian yang dapat menjabarkan sebuah kode. Nah, namanya saja menjabarkan sebuah kode. Encoder bekerja kebalikan dari decoder. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi, maksudnya di sini adalah jika decoder itu inputnya sedikit dan outputnya banyak, kalau encoder itu... Inputnya yang banyak, outputnya sedikit. Oke, okay, begitulah kebalikannya. Apa kebalikannya? Jadi, kalau decoder, nah, kalau decoder input banyak, eh, hey, output sedikit. Encoder input sedikit, output oh. banyak. Oke, okay, saya salah lagi. Nah, di sini jika encoder, nah sedikit banyak sedikit banyak. Nah, jadi uh, seperti ini kalau decoder itu terdiri dari input sedikit, outputnya banyak. Kalau encoder inputnya yang banyak, outputnya yang sedikit. Seperti ini. Inputnya yang banyak, outputnya yang sedikit. Seperti itu. Jadi langsung saja jadi encoder merupakan uh, penjabaran sebuah kode. Oke, okay, lanjut saja cara kerja encoder, yaitu encoder akan mengeluarkan data biner pada sisi outputnya sesuai dengan salah satu saluran input yang aktif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini uh, simbol rangkaian 4 kedua rangkaian encoder 4 ke 2. Kenapa 4 ke 2? Karena ini 4 ini 2, seperti itu dia berapa di sini berapa di sini jadi ini ada empat ini dua jadi empat ke dua seperti itu dari uh, encoder empat ke dua dapat dibuat tabel kebenaran seperti berikut oke okay, ini tabel kebenaran menurut dari gambar ini dapat tabel kebenaran ini dari tabel kebenaran ini dapat dibuat gambarnya menjadi ini Oke, okay, mengerti. Oke, okay, mengerti. Nah, lanjut. Jadi, sekarang kita apa? <laughs> Jadi, sekarang kita akan uh, membuktikan dari tabel kebenaran ini ke sini. Dari tabel kebenaran ini dapat terlihat bahwa encoder bekerja kebalikan dari decoder. Nah, kenapa kebalikan? Karena ini bisa dilihat outputnya banyak, nah, ini inputnya yang banyak. Nah, karena kebalikannya itu. Kebalikannya adalah ini outputnya yang banyak. Kalau uh, deck encoder inputnya yang banyak seperti itu. Nah, input q 3 sama dengan 1 akan menghasilkan output AB. Nih. Rangkaian logika untuk encoder 4 ke 2 adalah sebagai berikut. Oke. Okay. Nah, uh, rangkaian ini kita bisa lihat di sini. Q0 nya, nolnya... ah oke, okay. uh, A A nya di sini kan, nah pada saat kinol dia tidak ada apa-apa, jadi adalah nol, nah, ki satu adalah satu, ki dua adalah nol, ki 3 nya adalah nol, nah kita lihat dari baris pertama saja dulu. Jadi di baris pertama ini nol semuanya maka uh, outputnya pasti nol semuanya karena di sini kali jika semuanya nol pasti hasilnya nol kali itu apapun yang dikalikan dengan nol pasti dengan hasilnya adalah nol lanjut ke uh, kedua inputnya k nol maka a nya adalah nol betul nah Q1 Q1 nya adalah 1 Q2 nya adalah 0 Q3 nya adalah 0 Jadi A Nah jadi di sini A A terdiri dari Q1 dan Q3 A Q1 dan Q3 1 dikali 0 0 kan Nah lalu B B itu Q2 Oh, oke. Okay. Ini adalah gerbang bulan sabit. Nah, gerbang bulan sabit ini tidak dikali. Mari kita lihat. Saya juga lupa. Gerbang ini dikali atau Nah, ini dia. Gerbangnya ditambah. Oke. Okay. Berarti ini gerbangnya ditambah. Nama gerbangnya adalah gerbang or. Nah, pada saat A-nya 0. Oke, okay. Q1 adalah 1. Q2 adalah 0, Q3 adalah 0. Nah, kita lihat yang A. Yang A-nya itu A-nya itu terdiri dari Q1 dan Q3. Kakinya Q1 dan Q3. Oke. Q A-nya Q1 1. 1 dan Q3 1 ditambah 3 1 nah oke okay, ulang lagi jadi uh, untuk output AB yang A ini Q1 nya adalah 1 kaki selanjutnya adalah 3 tiga. Q3 tiga adalah 0 1 ditambah 0 hasilnya 1 berarti di sini 1 oke okay, ini salah Uh, yang B nya 0 dan ketiganya adalah 0 nol. 0 nol ditambah 0 nol, nol. berarti di sini 0 tidak selalu buku itu benar ya jadi uh, ada pula yang salah seperti ini bukan salah tapi terbalik nah ini saya yakin ini di sini nah lanjut A yang kedua A Q1 tambah Q3 Ki 1 ditambah ki 3. Berarti di sini 0. Ki 1 ditambah ki 3, 0. 0 ditambah 0, 0. Yang B, ki 2 ditambah ki 3. 1 ditambah 0, sini 1. Maka hasilnya adalah 1 di sini. Lanjut ke uh, selanjutnya, yang barisan keempat. Di mana ki 0-nya adalah 0, ki 1 0, ki 2 0, ki 3 adalah 1. Maka pada saat A pada saat A dia mengambil Q3 Ki Q3 Ki ini adalah 1 Q0, Ki Q1 Ki adalah 0 jadi 0 ditambah 1 berarti hasilnya 1 B, Q3 nya adalah 1 Q2 nya adalah 0 0 ditambah 1 berarti 1 maka hasilnya adalah 1 seperti itu caranya nah mengerti kan jadi ini cuman uh, Lihat, kita lihat uh, kakinya saja. Nah di sini outputnya kan ini kan. Jadi kita lihat aja kakinya. Jadi, pada saat a, Q1 nya berapa, Q3 nya berapa, nanti ditambahkan. Jika 0 dengan 0 berarti 0 tambah 0 adalah 0. Jika 1 dengan 0 berarti 0 ditambah 1 adalah 1. Seperti itu. Lanjut ke latihan. Bersama anggota kelompok yang berjumlahkan 3 sampai 4 orang buatlah sebuah rangkaian logika dekoder dan encoder berdasarkan kondisi data kondisi berikut nah dekoder nah di sini disuruh membuat uh, rangkaian logika dekoder nah rangkaian logika dekoder adalah seperti ini Ini adalah rangkaian logika Oh ini. Jadi kita bisa membuat seperti ini atau seperti ini. Jadi saya akan memilih seperti ini saja karena lebih simple. Atau juga seperti ini juga bisa. Nah, lanjut ke yang pertama yaitu decoder. Decoder oh, yang pertama yaitu tiga ke. 8 gimana caranya jadi kita buat dulu eh uh, decodernya persegi 4 aja jadi kita buat seperti ini nah inputnya ini kan tiga jadi ini pasti tiga jadi kita buat namanya adalah kita lihat di sini nah a b berarti kita, di sini kita buat a B dan C. Di sini adalah wow, banyak sekali guys. 8 Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 dan Q8. Kita buat sampai Q8. Oke, okay, anggap saja ini kesalahan ini. Jadi kita buat jadi, intinya untuk membuat gambar ini, kita harus membuat uh, uh, hurufnya dulu, baru kita buat perseginya. nah setelah itu baru garisnya dan uh, pastikan kita membuat menggunakan penggaris agar lebih rapi ini karena hanya contoh jadi saya tidak terlalu rapi oke okay? beginilah bentuknya Oh untuk bentuk selanjutnya 4 ke 10 nah untuk 4 ke 10 itu cuman kita perlu kita buat seperti ini satu dua tiga empat dan ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh nah baru kita buat persegi nah ini a b c d q nol k satu k dua Ki 3 Q4, Ki 5 Ki 6 Ki 7 Ki 8 Ki 9 dan Q10. Eh, oke. Okay. Karena ada 10%, berarti dari 0 sampai 9 aja. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Untuk uh, rangkaian seperti ini, kita bisa buat sendiri. caranya Oke okay, begitulah cara membuat uh, latihannya mungkin latihan ini saya buat di video baru karena ini sudah terlalu panjang 13 menit lebih jadi sekian dari tutorial kali ini kalau ada yang tanyakan buat di kolom komentar Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh